Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Penonton konsert Slam Nur Kasih di Jeb Kuala Lumpur di sini malam tadi tertanya-tanya ketika apabila penyanyi Slam Zamani dikatakan tidak sehat dan mereka terpaksa menghentikan persembahan. "Maaf, kami tidak dapat meneruskan persembahan kerana Zamani kurang sehat," kata pemain bassnya Lili sebelum mereka yang ketika itu sudah menyampaikan 16 lagu meninggalkan pentas. Kenyataan Lili itu membuatkan penonton yang hadir terdiam seketika dan tertanya-tanya sesama sendiri mengenai pengumuman itu. Bagaimanapun, Zamani dan Slam kembali semula ke pentas beberapa menit kemudian dan menyampaikan dua lagu encore, yaitu Mentari Muncul Lagi dan Kembali Terjalin. "Minta maaf, andai kata stamina dan suara kami tidak lagi sama seperti dulu. Bukan saja faktor kesehatan, malah usia juga turut memainkan peranan. Umur pun semakin muda," kata Zamani. Kemunculan Zamani nyata membuatkan peminat lega karena Slam tampil semula dengan persembahan encore itu. Terdahulu, Zamani ada meluapkan kebimbangan mengenai kesehatannya dan berharap keadaannya terus stabil pada malam konser yang dibawakan di AV Group dan WMD Event itu. Antara lagu yang dipersembahkan malam tadi ialah Kembali Merindu, Buat Seorang Kekasih, Suratan Kurnia Maria Mariana, Jika Kau Rasa Getarnya Tak Mungkin Berpaling, Gerimis Mengundang, dan banyak lagi. Itu saja info hari ini, sekian dan terima kasih.